Contoh tadi kesulitan saudara kita ini ternyata ada yang sudah 14 tahun katanya ibu tadi itu sudah 14 tahun masih KTP-nya KTP NTT dan dia sudah beberapa kali mengurus. Nah ini kan permasalahan ternyata yang baru saya ketahui. Nah ini yang nanti makanya saya instruksikan tadi biar pengurus yang mendata warganya di sana setiap cabang itu nanti biar pengurus yang mengurusnya. Nanti pada saat perekaman atau saat pengambilan foto bisa saja nanti orang di Dukcapil yang saya teruskan ke lapangan sehingga bisa dibantu. Karena sayang sekali warga kita, mereka juga yang sudah mengabdikan diri sini, memberikan sumbangan pemikiran, tenaga. Tapi secara hak administrasi tidak mendapatkan hak, contoh misalnya BPJS. Kalau ada warga Prabowo yang memang kondisi ekonominya sangat misalnya tergolong tidak mampu, kita tidak bisa membantu kalau KTP-nya KTP NTT. Harapan-harapan dari warga NTT yang ada di Kota Waringin Timur dan seluruhnya ini supaya ke depan mereka ini betul-betul duduk selevel dengan warga-warga yang lainnya. Karena selama ini warga NTT banyak juga yang terpinggirkan, terutama dalam bidang ketenagakerjaan. Akhirnya dengan isu tadi data yang legalitas yang belum mereka miliki dengan apa disampaikan Pak Bupati, kami mengucapkan terima kasih. Nah, ini kedepannya kita juga harapkan bahwa semua warga NTT yang ada di Kota Waringin Timur punya legalitas yang jelas, dalam arti punya kartu tanda penduduk yang jelas, sehingga mereka juga bisa bersaing dengan warga yang lain yang ada di Kabupaten Kota Waringin di bidang tenaga kerja.